Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul halim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Basket TV, segenap wali santri dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberi kita kesehatan, kesempatan, keafiatan untuk berjumpa kembali dalam kajian kitab As-Siyasa Asy-Syar'iyyah karya Allah yarham Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana Islam memandang politik atau bagaimana Islam mengatur politik. Sebab kita tahu bahwa siyasah adalah al-aslu fi siyasah al-islah. Tujuan utama dari politik atau makna dasar politik dalam Islam adalah al-islah, usaha untuk perbaikan ke arah yang lebih baik, baik dalam taraf atau tingkatan keluarga, tingkatan masyarakat, maupun tingkatan negara, maupun tingkatan dunia. Ini bagian dari tujuan atau tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kajian siyasah syar'iyyah ada lima pilar yang menjadi tonggak dari berdirinya dan tegaknya siyasah syar'iyyah itu sendiri. Yang pertama adalah fiqhu maqasid syariah, pemahaman tentang maqasid syariah, apa yang menjadi tujuan dari syariat ini. Apa itu maqasid? Maqasid adalah ma tata'allaqu bihi niyatuna wa tattajihu ilaihi iradatuna indal qawli awil fi'li. Segala sesuatu yang terikat dengan hati kita, keinginan kita saat berkata dan berbuat, saat bersikap dan berkeputusan, itu yang disebut dengan maqsad, tujuan. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, masalihul anam al-ajilah awil ajilah allati min ajliha syuri'atil ahkam. Kepentingan-kepentingan manusia secara umum, baik yang sekarang atau nanti, yang hukum itu hadir dan disusun untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan itu. Maka kita perlu mengetahui apa sih kemaslahatan yang dituju oleh agama, sehingga kemudian kita bisa tuangkan dalam hukum-hukum, dalam perundang-undangan, dalam keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan. Ini siyasah syar'iyyah yang diambil apa adalah ruhul maqasid asy-syar'iyyah. Ruhul maqasid asy-syar'iyyah, ruh dari maqasid asy-syar'iyyah itu yang diambil dalam penerapan siyasah asy-syar'iyyah, wa illam ya'tin nususu 'alaiha, walaupun tidak ada nas secara letter like yang menunjukkan tentang keputusan-keputusan tersebut. Nah, tentang fikih maqasid syariah ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silahkan bisa dicek kembali di video-video kajian kita tentang siyasah syariah ini. Intinya bagaimana kita bisa memahami maqasid ini, yaitu dengan istiqra al-adillati asy-syar'iyyah, dengan istiqra, dengan melihat kembali dalil, observasi kajian dalil-dalil syar'i yang ada. Berikutnya adalah an-nusus al-Qur'aniyah
kita melihat kembali nas-nas Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sunnah al-mutawatirah, melihat bagaimana sunnah al-mutawatirah kemudian para ulama merumuskan. Sebetulnya banyak sekali maqasid syariah seperti innallaha la yuhibbul fasad, tahrimul fasadi fil ard, ini juga bagian dari maqasid syariah. Kemudian tahqiqut taysir, itu juga bagian dari maqasidus syariah. Kemudian al-i'tiraf bihuquqil akharin, itu juga bagian dari maqasid syariah. Al-alamiyah, itu juga bagian dari maqasid syariah. Nah, diantara semua maqasid syariah ini kemudian dirumuskan maqasid yang paling penting itu lima, yaitu hifdzul aql, yang pertama hifdzuddin dulu ya, hifdzuddin, berikutnya hifdzun nafs, berikutnya hifdzul aql, berikutnya hifdzun nasl, dan berikutnya hifdzul mal. Ini yang paling utama atau disebut dengan al maqasid al kulliyah. Di samping itu ada maqasid-maqasid yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Thahir bin Ashur, kemudian Mustafa Daib al-Bugha, berikutnya Imam Ar-Raisuni dalam kitab-kitab kajian maqasid syariah. Berikutnya yang kedua yang menjadi pertimbangan atau pilar dari siasa syariah adalah fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu apa? Fiqhul waqi' artinya fikih realitas. Bagaimana kondisi sekarang? Bahwa apa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sebagai khairul qurun, sebaik-baik peradaban, sebaik-baik masa, ini merupakan standar ideal. Tetapi kemudian kita harus menerima kenyataan bahwa apa yang ada saat ini setelah berlalu sekian ribu tahun, ya paling tidak sekitar 15 abad berlalu, tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita, ya, perubahan dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dalam hal politik, yang kemudian perlu ada ijtihad baru sesuai dengan kondisi realitas saat ini. Dulu pendidikan itu di masjid. Rasulullah mendidik para sahabatnya itu di masjid. Tidak ada sekolah, tidak ada ijazah, tidak ada aturan berapa tahun harus belajar, mau datang kapan saja, mau pergi kapan saja, dan seterusnya. Itu Masya Allah hasil dari pendidikan Rasulullah luar biasa. Para sahabat, itu hasil didikan Rasulullah. Tetapi kemudian perkembangan zaman, perkembangan waktu, tidak cukup di masjid. Para ulama kemudian berijtihad untuk perlu ada sekolah-sekolah, perlu ada perguruan tinggi, perlu ada penjenjangan dari SD, SMP, SMA, berikutnya ada perguruan tinggi, dan seterusnya. Ini perubahan-perubahan. Begitu juga terkait dengan hukum-hukum ekonomi. Hukum-hukum ekonomi dulu asal sepakat, asal setuju, dah selesai masing-masing dengan pihak yang disepakati. Kalau sekarang tak bisa, harus ada tanda tangan, harus ada saksi, harus ada materai, harus ada notaris, dan seterusnya. Ini bagian dari tuntutan fiqhul waqi' yang perlu kita ikuti. Kalau dulu mau ke Syam, mau ke Mesir, mau ke negara-negara, tinggal jalan-jalan aja, berangkat-berangkat saja. Sekarang harus pakai paspor. Dan paspor pun harus ada melalui pihak yang resmi, dengan waktu yang sudah ditetapkan, dengan syarat-syarat tertentu. Naik haji pun begitu. Kita kalau dulu mau haji aja. Tinggal berangkat-berangkat saja. Tapi sekarang ya harus ada izin, harus ada tasrih, harus ada paspor, harus ada izin tinggal, harus ada ketentuan, harus bayar sekian, dan seterusnya. Harus ada tempat tinggal di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Ini bagian dari fiqhul waqi', fikih realitas yang kemudian harus kita terima. Bagaimana cara kita menerima itu dan agar
gitu. Apapun yang datang, perubahan-perubahan yang terus menerus berubah ini bisa kita sikapi dengan dalam koridor hukum Islam. Itulah kemudian yang dikaji dalam fiqhul waqi', ya, atau fikih realitas dan bagaimana kita menyikapi realita tersebut. Berikutnya, hari ini yang akan kita bahas insyaallah ada dua, yaitu fiqhul muwazanat dan fiqhu al-awlawiyat. Fiqhul muwazanat itu apa? Fiqhul muwazanat artinya fikih perimbangan. Kalau semuanya maslahat, alhamdulillah kita ambil semuanya. Tapi bagaimana ketika kalau dia maslahat, kita ambil semuanya. Kalau dia mafsadat, kita tolak semuanya. Bagaimana kalau ketemu antara maslahat dengan mafsadat, yuk kita ambil yang maslahat, yang baik-baik, dan kita tolak yang buruk-buruk. Ya, standarnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau ketemu antara dua maslahat, dua kebaikan, yang mana yang kita ambil? Kalau ketemu dua keburukan, satu keburukan lebih besar daripada yang lain, yang mana harus kita tolak, yang mana kita tanggung, walaupun itu tidak baik, tetapi kita tetap gunakan untuk menolak keburukan yang jauh lebih besar. Nah, ini dalam fiqhul muwazanat kajiannya. Fiqhul muwazanat itu fikih perimbangan, seperti yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir melubangi perahu. Loh, bahaya. Melubangi perahu bisa tenggelam. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, kamu tidak tahu. Berikutnya dia bunuh anak kecil. Loh, bunuh orang. Kemudian berikutnya memperbaiki rumah yang mau roboh tanpa dipungut biaya sedikit pun dari masyarakat yang menolaknya untuk tinggal, untuk menjamunya, memberi makannya di tempat tersebut. Tapi kemudian Nabi Khidir menyatakan, ya, perahu itu dilubangi karena ada maslahat yang jauh lebih besar. Ada mafsadat melubangi perahu itu atau keburukan melubangi perahu itu jauh lebih kecil daripada nanti perahunya itu ya'khudhu kulla safinatin ghasba, diambil oleh raja yang suka mengambil, mencuri, memaksa, merampok, untuk mengambil perahu-perahu yang masih utuh, yang masih baik. Maka dilubangi sedikit supaya tidak diambil oleh raja tadi, toh nanti nelayannya bisa memperbaiki. Kemudian juga terkait dengan anak, ya, ini memang harus berdasarkan wahyu semuanya. Kalau soal bunuh-membunuh ini supaya tidak ada kesalahan yang lebih besar dengan menjadikan bapak dan ibunya, kemudian keluarganya akhirnya menjadi murtad karena sebab anak ini. Maka kemudian fa'arada ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ini diharapkan dapat ada keturunan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya wa ammal jidar, kemudian terkait dengan jidar itu, ya. Dan apa namanya? Jidar itu dinding. Itu akhirnya dilubangi itu kenapa? Karena bukan dilubangi, diperbaiki itu kenapa? Karena nanti kalau tidak diperbaiki, itu milik anak yatim, harta milik anak yatim bisa hilang. Maka kemudian diperbaiki supaya nanti milik anak yatim yang ada di situ tetap terjaga. Ini kita perlu perhatikan seperti ini, karena ini bagian dari fiqhul awlawiyat. Nah, fiqhul muwazanat. Berikutnya fiqhul awlawiyat. Ini fiqhul awlawiyat untuk melihat mana yang prioritas. Ya, dalam rentang waktu 5 tahun misalnya, masa kepresidenan atau masa kepemimpinan di satu organisasi, mana yang prioritas. Ini kita bahas dalam fiqhul
aulawiyat di keluarga, mana yang prioritas? Kita bahas dalam fikhul aulawiyat. Berikutnya yang terakhir adalah fikhut taghyir. Fikhut taghyir adalah usaha kita untuk mengubah sesuatu, melakukan perubahan, itu tertentu ada step by step untuk ke arah perubahan tersebut. Nah, apa langkah-langkahnya? Ini juga sudah dibahas oleh para ulama. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan pada bab fikhul muwazanat untuk sama-sama kita baca, kita kaji. Ya. Sama-sama kita baca, kita kaji agar kita dapat memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Fikhul muwazanat. Ya. Fikhul muwazanat. Fikhul muwazanat artinya fikih perimbangan, ya. Fikih perimbangan ketika ketemu dua maslahat yang mana kita harus dahulukan atau dua mafsadat yang mana harus kita ambil resiko yang lebih kecil untuk menghindari resiko yang jauh lebih besar. Makanya kemudian dalam Al-Qur'an itu disebutkan walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahum minhum. Jadi orang-orang munafik itu punya kebiasaan kalau dengar kabar ada masalah itu yang mereka lakukan adalah menyebarkan desas-desus. Adza'u bih. Mereka menyebarkan desas-desus itu cerita yang macam-macam. Padahal sebetulnya walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya permasalahan tersebut dikembalikan kepada ulil amri, kepada nabi dan ulil amri, tentu mereka akan tahu bahwa Rasulullah dan juga ulul amri dalam hal ini, ulul amri dalam hal ini sudah punya pemikiran yang tepat apa yang harus mereka lakukan, kenapa mengambil kebijakan ini bukan kebijakan yang lainnya. Ini bagian dari pemahaman yang menyeluruh, ya, tentang satu permasalahan, sehingga kemudian ada masalah apapun sebaiknya memang tidak kita bikin desas-desus yang macam-macam. Tanyakan saja kepada pemimpin kita, tanyakan saja kepada pembuat kebijakan itu kenapa ada kebijakan seperti ini dan seterusnya. Ini yang kita lihat dalam kejadian Sulhul Hudaibiyah. Masya Allah, poin-poin Sulhul Hudaibiyah itu, satu, tahun itu juga tidak boleh ada umroh, harus pulang. Kalau mau, tahun depan. Kemudian yang kedua, ada yang dari kaum muslimin, dari Mekah, mau ke Madinah, balikin ke Mekah. Tapi kalau ada yang dari Madinah ke Mekah, ya sebaliknya ada yang murtad maksudnya, itu ya tetap ditahan di Mekah. Kemudian ada gencatan senjata, dan seterusnya beberapa poin yang bikin marah para sahabat saat itu sampai mereka tidak mau tahallul. Ini kenapa seperti ini? Umar bin Khattab bahkan, alasna alal haqqi, wahum alal batil. Lah kita ini bukannya dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan. Fakaifa narda daniyata fi dinina? Kenapa kita mau direndahkan seperti ini? Sehingga kemudian ditanya kepada Abu Bakar, innahu Rasulullah. Sudahlah wahai Umar, itu Rasulullah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata pilihan Rasulullah itu tepat dengan adanya perjanjian Hudaibiyah yang secara zahirnya itu kelihatannya merugikan kaum muslimin, tetapi ternyata pada kenyataan Sulhul Hudaibiyah itulah yang kemudian disebut dalam Al-Qur'an inna fatahna laka fathan mubina, yang mengantarkan kepada fathu Makkah. Jadi fathan mubina itu bukan fathu Makkah, tapi fathan mubina adalah Sulhul Hudaibiyah. Masya Allah. Ini perlu kita mempelajari fikih perbandingan ini sehingga kita tahu mana maslahat yang harus didahulukan.
ada catatan dari para ulama ini bisa kita lihat. Anna ad-darara yuzal biqadri al-imkan wa anna ad-darara la yuzal bi dararin mithlihi aw akbar minhu. Anna ad-darara yuzal, bahwa prinsip dasarnya setiap keburukan, setiap masalah itu harus dihilangkan biqadri al-imkan, sesuai kemampuan. Wa anna ad-darara la yuzalu bi dararin mithlihi aw akbar minhu. Tetapi kesulitan, bahaya ini tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa atau bahkan bahaya yang lebih besar. Wa annahu yutahammalu ad-dararul adna li daf'i ad-dararil a'la, dan diambil darar yang sedikit atau yang minim resiko, lidaf'id dararil a'la, untuk adanya bahaya yang jauh lebih besar. Wa yutahammalu dararul khas lidaf'id dararil 'am, dan tetap diambil bahaya yang khusus untuk menghindari bahaya yang lebih umum. Contohnya apa? Contohnya demokrasi, ya. Jadi, apakah demokrasi itu berasal dari Islam? Kita baca kitab-kitab para ulama bahwa ternyata demokrasi seperti yang kita pahami ini kan bagian dari produk impor, produk Yunani yang sebetulnya tidak dijelaskan secara khusus dalam kajian-kajian kitab-kitab keislaman. Lalu apa kita gunakan atau tidak? Ya, kita gunakan. Kenapa? Karena walaupun demokrasi ini taruhlah tidak sesuai dengan apa-apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tentang sistem pemerintahan Islami, tetapi bahaya yang ditimbulkan ketika kita meninggalkan demokrasi dalam bentuk kenegaraan seperti yang di Indonesia saat ini, itu jauh lebih besar. Nah, jauh lebih besar ketika kita menggunakan demokrasi ini. Jadi kita ikut dalam pemilihan umum untuk mendapatkan seorang presiden. Kita ikut dalam parlemen. Kita ikut dalam agenda-agenda perpolitikan yang ada di Indonesia. Itu insya Allah jauh lebih baik daripada kita memaksakan adanya pemerintahan yang Islami sepenuhnya, tetapi pada akhirnya tidak ada hasil yang bisa kita capai untuk sampai kepada tujuan, yaitu adanya usaha untuk memakmurkan dunia ini dengan kemaslahatan dan kemakmuran serta kesejahteraan. Maka tujuan kita apa? Tujuan kita adalah memakmurkan dunia, seperti disebutkan di surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', untuk menyebarkan kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan hidup. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan. Jadi keamanan dan ketersediaan pangan ini harus wajib ada di Indonesia ini. Lalu untuk mencapai itu kita harus masuk melalui parlemen. Kita harus ikut pemerintahan, kita harus ikut demokrasi. Ya, kita ikut ya sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan keamanan dan ketersediaan pangan tadi. Memang horor, tetapi jauh lebih sedikit ya daripada kita tidak ikut sehingga kemudian dianggap sebagai sempalan, pemberontak, dan seterusnya. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Masya Allah, kemarin mungkin ada yang hadir ya waktu International Islamic Edu Fair. Salah satu kajian kita waktu itu adalah terkait dengan sinergi dan kolaborasi antar lembaga pendidikan antar negara.
Jadi yang hadir, Masya Allah, yang hadir di diskusi pada saat itu ada dari Indonesia, kemudian dari Malaysia, berikutnya dari Mesir, dari Yaman, dari Palestina, dan dari Yordania. Dalam diskusi tersebut, salah satu ulama ya dari Yaman menyatakan, sesungguhnya Indonesia ini adalah surga. Surga yang benar-benar surga dalam mewujudkan kehidupan yang islami dan pendidikan yang islami. Itu dulu pernah kami rasakan di Arab, di mana proses pembelajaran pendidikan tersebar dengan baik dan luas. Tetapi saat ini surga itu sudah berpindah ke Indonesia. Di Arab sana tidak lagi bebas untuk bisa menjalankan pendidikan, kemudian kehidupan yang islami. Sementara di Indonesia, Masya Allah, pondok-pondok pesantren, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan mendapatkan perhatian fasilitas dari pemerintah. Ini kalaupun ada sedikit masalah kiri kanan gitu ya, tetapi kita harus tetap menjaga agar keamanan dan kenyamanan hidup ini terwujud. Jangan sampai karena kita memaksakan satu hal hingga kemudian ini hilang kenyamanan dan kedamaian kita, keleluasaan kita, kebebasan kita untuk menjalankan agama kita, pendidikan kita dengan baik. Alhamdulillah hingga saat ini kita bisa melihat masih terkendali. Buktinya kita masih bisa melakukan pendidikan, kegiatan, penyiaran, seterusnya dengan sebaik-baiknya. Baik, kita kembali ke sini terkait dengan dharar ya, terkait dengan dharar, bahaya. Ya memang bahaya harus dihilangkan, tetapi kadang-kadang ada bahaya yang harus kita tempuh untuk menjaga, menghalangi datangnya bahaya yang lebih besar. Nah, apa kata Dr. Yusuf Al-Qardawi? Fatughtafarul mafsadatul yasirah lijalbil maslahatil kabirah. Mafsadat yang ringan-ringan kita ambil untuk menghalangi menghalangi mafsadat yang lebih besar dan untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar. Watughtafarul mafsadatul muaqqatah lijalbil maslahatid daimah. Dimaafkan mafsadah yang temporer untuk mendatangkan maslahat yang panjang dan maslahat yang lebih luas. Wa tuqbalul mafsadatu wa in kaburat, dan mafsadat itu kita terima, kita tanggung, kita sabar menghadapi mafsadat itu. Idza kanat izalatuha tuaddi ila ma huwa akbaru minha, apabila menghilangkan mafsadat tersebut dapat menyebabkan kepada mafsadat yang jauh lebih besar. Nah, standar normalnya darul mafsada muqaddam ala jalbil maslahah, bahwa menghilangkan, menolak keburukan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Nah, tetapi kemudian dalam situasi-situasi tertentu ada hukum fikih yang perlu diambil dan dipertimbangkan. Contoh ini, beliau ngasih contoh. Saya bacakan ya. Hal yuqbalu tahalufu ma'a quwa ghairi islamiyah? Apakah bisa kita melakukan koalisi dengan aliansi atau kekuatan-kekuatan non-muslim atau non-islami? Bisa enggak kita koalisi dengan Cina, koalisi dengan Rusia, koalisi dengan yang lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Wahal tuqbalu musalahatun aw muhadanah ma'a hukumatin ghairi multazimatin bil Islam? Apakah diterima perjanjian damai atau gencatan senjata dengan pemerintahan-pemerintahan yang tidak muslim? Hal tumakkanul musyarakatu fi hukmin laisa islamiyan khalisan? Apakah mungkin kita ikut berkontribusi pada pemerintah yang bukan islami secara murni,
Wa fi dhilli dusturin fiha thagharat aw mawat la narda anha tamam ar-ridha. Atau bisa enggak kita berkompromi pada beberapa aturan yang sebetulnya kita tidak puas sepenuhnya dengan aturan itu karena ada kepentingan yang jauh lebih maslahat dan yang jauh lebih besar. Nah, ini seperti yang kita alami di Indonesia saat ini, ya. Kadang-kadang perlu berlapang dada gitu ya terhadap beberapa hal untuk kepentingan yang jauh lebih maslahat dan jauh lebih besar. Termasuk dalam hal ekonomi, ya. Termasuk dalam hal ekonomi. Ya memang pada akhirnya kita tanggung jawab kita berada di ranah kita masing-masing, ya. Tanggung jawab kita berada di ranah kita masing-masing dan memang harus jeli terkait dengan maslahat dan mafsadat ini. Jangan sampai kita ingin maslahat tertentu tapi kemudian mendatangkan mafsadat yang jauh lebih besar. Misalnya dalam hal kurikulum, ya, kita menolak mengajarkan beberapa materi pelajaran tertentu dengan alasan ini ada masalah, tetapi justru malah mendatangkan masalah yang jauh lebih besar lagi untuk pendidikan kita, untuk sekolah kita. Nah, ini perlu kita pertimbangkan fiqhul muwazanat seperti ini. Memangnya fiqhul muwazanat ini ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada, ya. Contohnya nih, saya berikan beberapa saja, ya. Kisah Harun dan Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam itu ke Gunung Tur Sina itu kan, ya. Kemudian Harun itu beliau menghadapi tantangan yang sangat besar karena banyak yang murtad. Artinya mereka menyembah Samiri, patung sapi gitu, ya. Tetapi Nabi Harun pada saat itu tidak sampai sekeras Nabi Musa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketika ditanyakan oleh Nabi Musa alaihi salam, jawaban Nabi Harun apa? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Saya itu nanti khawatir saya dibilang memecah belah Bani Israel. Artinya di sini kata Syekh Al-Qardawi, faqaddama wahdatal jama'ah ala ayyi i'tibarin akhar bi sifatin mu'aqqatah hatta ya'uda Musa wa yatafahama ala kaifiyati 'ilajil mushkilah. Jadi pelanggaran saat itu tidak diambil pusingnya dalam tanda petik sepenuhnya 100% oleh Nabi Harun. Beliau lebih mendahulukan persatuan Bani Israel. Karena nanti kalau Nabi Musa alaihi salam pulang, itu nanti selesai masalah itu. Daripada kalau nanti mereka bercerai-berai, sana pergi ke sini, sini pergi ke sana, pada akhirnya ketika Nabi Musa pulang, umatnya sudah tidak ada lagi. Lebih susah lagi untuk menyatukan. Jadi ada masalah, mereka tetap bersatu, tetap di situ, dan Nabi Musa alaihi salam pulang, kemudian masalahnya bisa diselesaikan. Ini pertimbangan Nabi Harun. Begitu juga terkait dengan As-Safinah tadi, tentang perahu yang dihancurkan. Berikutnya tentang Al-Qital fi Syahril Haram. Harusnya tidak boleh dan itu dosa besar, ya, dosa besar. Tetapi untuk menghentikan fitnah kekacauan, ya nggak apa-apa perang karena ada kekacauan yang harus dihentikan. Kalau ditunda maka kekacauan akan jauh lebih besar. Ini juga ketika ada maslahah ma'nawiyah dan madiyah ketika perang Uhud, ya. Berikutnya tentang maslahat dan mafsadat dalam pengharaman khamar. Khamar, minuman keras itu
yo haram dan tidak boleh dan itu merusak. Tetapi dalam proses pengharamannya itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat sampai akhirnya khamar itu ditinggalkan sama sekali. Nah, ini terkait juga dukungan. Kita lihat alif lam mim ghulibati rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu min ba'd wa yawma idzin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Terkait perang antara Romawi dan Persia, orang-orang muslim dukung Romawi, Persia itu didukung oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrik, orang jahiliyah itu dukungnya Persia, sementara orang muslim dukungnya Romawi. Dua-duanya itu bukan muslim, Romawi bukan muslim, Persia juga bukan muslim. Tetapi pada saat itu kaum muslimin mendukung Romawi. Kenapa? Karena mereka itu masih beragama Nasrani. Walaupun ada penyimpangan, tapi agama Nasrani itu masih agama Samawi. Sementara orang-orang Persia itu mereka beragama Majusi. Ya. Beragama Majusi yang itu tidak menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah api. Maka pada saat ini, pada saat tersebut, dukungan kepada orang-orang Romawi itu malah disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran kenapa? Menunjukkan bahwa dukungan dukungan secara loyalitas, kecintaan pada titik tertentu walaupun sama-sama bukan muslim itu bagian dari sebuah harmoni dalam kehidupan masyarakat dan melihat ada kesamaan di antara mereka sehingga ada satu yang dan yang lain mendukung gitu ya. Dan justru kaum muslimin mendukung, dukungan itu diakui. Kenapa? Karena memang yang didukung ini adalah yang berasal dari agama Samawi. Prinsipnya seperti ini ya. Cuma kemudian dalam kenyataannya memang tidak mudah ya, tidak mudah. Antar kelompok Islam mungkin juga ada perbedaan dalam memahami tentang hal ini. Termasuk Hizbur Rafah kalau di Turki dulu ya, ketika Najmuddin Erbakan ikut dalam pemilu, ya banyak yang nolak dari Islam ini ya. Dari pengikut-pengikut Erbakan saat itu banyak yang nolak karena kok kita ikut demokrasi, kok kita ikut bersama Almani dan seterusnya. Begitu juga dengan sikap siapa? Erdogan gitu ya. Tetapi kemudian ini bagian dari fikhul muwazanah yang memang perlu kita perhatikan dan harus jeli untuk melihat dan mempertimbangkan maslahat yang ada. Nah, fikhul muwazanah ini memahami perimbangan-perimbangan kemaslahatan, analisa-analisa kemaslahatan ini perlu kita perhatikan untuk kemudian kita mengambil prioritasnya yang mana. Termasuk dalam memilih calon, memilih kepala daerah, memilih dukungan. Ini bagian dari fikhul aulawiyat, kita pilih prioritasnya yang mana. Karena memang repot juga kalau bahasa politik itu tinggal satu gitu ya, yaitu bahasa uang. Jadi siapa yang berani maju tak gentar membela yang bayar gitu ya. Maju tak gentar membela yang bayar, pada akhirnya itu jadi repot kalau bahasanya tinggal bahasa money politik. Maka kemudian kita harus kembali kepada ilmu ya, kepada pertimbangan, kepada akal sehat, dan ini sudah diatur dalam Islam. Karena memang musuh demokrasi itu ada dua. Yang pertama adalah tindakan ancaman gitu ya. Kemudian yang kedua adalah uang. Itu yang mematikan demokrasi. Maka kemudian kita kembali kepada ilmu, sehingga kemudian meskipun demokrasi ini masih banyak
kekurangan sana sini, tetapi kemudian kita mengambil apa namanya pilihan-pilihan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Apa saja prinsip prioritas dalam memilih sesuatu? Jadi soal contohnya itu banyak sekali ya, karena memang ranah politik itu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah ranah yang paling fleksibel. Sekarang ada perubahan, kita terima perubahan itu, besok ternyata sudah ada perubahan lagi. Dan begitulah, terus-menerus perubahan itu satu hal yang pasti dalam hidup kita. Maka yang saya ingin sampaikan adalah prinsipnya, sehingga kemudian kita bisa memilih. Ya, memilih yang terbaik di antara yang lainnya. Yang pertama adalah taqdimur rabitatid diniyah ala ghairiha. Taqdimur rabitatid diniyah ala ghairiha. Mendahulukan ikatan agama daripada yang lainnya. Pertimbangan agama, tauhid, akidah, keyakinan itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai karena persoalan politik akidah tergadaikan, kemudian keyakinan kita jadi luntur, cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah itu menjadi hilang gitu ya. Jadi tetap pertimbangan, kalau sudah syirik, kalau sudah keluar dari akidah, ya sudah, kita tidak mau ikut-ikutan. Berikutnya, taqdimul usul alal furu'. Ya, taqdimul usul alal furu'. Ini juga perlu kita perhatikan bahwa prinsip-prinsip yang besar-besar, yang hal-hal yang penting-penting itu kita dahulukan daripada hal yang cabang atau alal furu'. Apa yang usul itu akidah. Akidah dulu. Berikutnya al-janibul ma'rafi qabla al-janibil amali. Kita harus mendahulukan konsep sebelum tindakan. Jadi ada konsepnya dulu, ada dasar pemikirannya dulu, latar belakangnya apa, tujuannya apa, baru kemudian tindakan-tindakan. Jadi kerja-kerja itu nanti setelah konsepnya jelas, setelah pemikiran dasarnya jelas. Berikutnya al-faraid ar-rukniyah, mendahulukan fardu-fardu yang utama, rukun Islam. Jadi ada banyak kewajiban, kita dahulukan kewajiban yang lima ini. Ya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang lainnya ya kita sesuaikan ya dengan kondisi, tetapi yang wajib ini itu tidak ada kompromi. Berikutnya adalah al-ahkam al-qat'iyah. Hukum-hukum yang qat'i, hukum-hukum yang pasti. Ini juga kita perlu perhatikan ya, kalau kita ada undang-undang syariah atau peraturan-peraturan syariah, maka kita mendahulukan yang terkait dengan hal-hal yang pasti, yang menentukan halal dan haram, seperti persoalan zawaj, nikah, talak, warisan, hukum-hukum keluarga, kehalalan jual beli, keharaman riba, dan seterusnya. Berikutnya al-qiyamul akhlaqiyah, memperhatikan nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan fitrah, membersihkan jiwa. Ini perlu kita perhatikan. Berikutnya riayatul masalih birutabihas salas, memperhatikan kemaslahatan itu sesuai tingkatannya. Ada daruriyat, ya, tingkatan yang pasti yang harus dilakukan. Berikutnya ada al-hajiyat, yang harusnya ada. Dan berikutnya adalah tahsiniyat. Tahsiniyat yang tersiar, yang boleh sebaiknya ada. Ya. Jadi yang penting, yang wajib ada. Berikutnya adalah bagus, wajib ada itu ya. Harus, penting, tidak boleh tidak ada, itu daruriyat. Menentukan hidup mati gitu ya.
atau menentukan kafir atau muslim atau iman atau kafir gitu ya. Itu namanya daruriyat. Kemudian hajiat itu yang wajib ada, tetapi tingkatannya di bawah daruriyat. Berikutnya adalah al-hajiat. Al-hajiat itu sebaiknya ada. Nah, contohnya nih, hifdzuddin qabla hifdzin nafs. Mendahulukan menjaga agama daripada menjaga jiwa. Sebab memang agama ini adalah ghayatul kaun. Ghayatul kaun, tujuan penciptaan, ruhul hayah, ruh kehidupan, jauharul wujud, inti keberadaan, sirrul insan, dan rahasia manusia. Berikutnya baru hifdzun nafs, membela atau menjaga jiwa. Untuk menjaga agama, kalau sampai harus mengorbankan jiwa, ya korbankan jiwa demi tegaknya agama, yaitu keyakinan kepada Allah. Nah, kemudian yang tingkatan yang kedua, hifdzun nafs, menjaga kehidupan, ya. Jangan sampai ada yang terbunuh, yang terluka dalam hidup ini, kita dahulukan. Nyawa itu sangat penting. Makanya kemudian ketika ada penusukan itu ya, karena akibat miras, ini memang kita perlu ada pembelaan keberpihakan dari pemerintah untuk mengamankan, untuk menertibkan, menghilangkan ya, membasmi sekalian persoalan minuman keras ini karena efeknya sangat buruk. Berikutnya adalah al-muhafadzatu 'alal aqli, menjaga akal sehat. Ini juga bagian dari kepentingan dan tujuan Islam. Berikutnya hifdzun nasl, menjaga keturunan ya, menjaga anak-anak, menjaga keluarga, ini penting. Berikutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta agar jangan sampai ada orang yang terzalimi diambil hartanya dengan cara yang zalim. Berikutnya faraidul ain wa faraidul kifayah. Kita mendahulukan yang fardu ain pribadi, fardu ain masyarakat. Itu harus kita wujudkan terlebih dahulu. Fardu ain masyarakat itu apa? Terkait dengan kebutuhan keamanan dan kebutuhan makan mereka. Ini fardu ain masyarakat atau fardu ain kebangsaan yang harus kita wujudkan. Kalau founding fathers kita ya, yang mendirikan bangsa ini, telah menetapkan bahwa iman dan amal soleh dalam kehidupan bangsa Indonesia itu ya Pancasila itu gitu ya, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan fardu ain kebangsaan yang harus diwujudkan dalam tingkat negara. Maka perlu kita memberikan perhatian, walaupun fardu-fardu yang lain banyak, tetapi fardu ini perlu kita wujudkan karena memang sudah ditetapkan sebagai koridor utama dalam seluruh bagian dari tujuan-tujuan kebangsaan. Berikutnya an-nawafil ba'dal faraid, yang utama-utama setelah yang fardu-fardu. Al-awlawiyat, yang mungkin juga dalam larangan-larangan kita juga mendahulukan ya, yang sifatnya kufur kita tolak dengan sekeras-kerasnya, al-kufur wa syirku billah. Berikutnya menolak atau kafir kufur terhadap para rasul yang terkandung dalam rukun iman. Kemudian baru al-kabair ba'dal kufur. Kita menolak kekufuran dulu, baru kita menolak yang kedua, yang kita tolak adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar termasuk minuman keras, termasuk zina, termasuk LGBT. Ini kita tolak dengan sekuat-kuatnya. Berikutnya as-saghair ba'dal kabair. Nah, setelah kita selesai dengan al-kabair, baru kita berusaha menyelesaikan yang as-saghair, yang kecil-kecil tadi, dosa-dosa kecil. Berikutnya asy-syubhat
ba'da shagair. Tingkatan keempat adalah menjauhi hal-hal yang sifatnya syubhat. Ya. Hal-hal yang sifatnya syubhat yang masih samar-samar, yang masih abu-abu. Jadi dalam dosa yang kita tinggalkan pertama kufur. Ini kita tinggalkan. Yang kedua kabair, dosa-dosa besar. Yang ketiga syubhat, yang ketiga shagair, dosa-dosa kecil. Dan yang keempat syubhat. Syubhat ini artinya hal-hal yang masih samar-samar dan meragukan. Nah, ini terakhir kalimat dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, inilah yang perlu dipahami oleh para dai yang sangat bersemangat ya, yang suka menyalakan api di segala tempat yang mereka berada di sana untuk hal-hal yang sifatnya khilafiyah, bersama di tengah-tengah masyarakat yang sudah jauh dari Islam selama puluhan tahun, seperti Sya'bul Busna wal Hirsik wa Albania, seperti di Bosnia, Herzegovina, juga di Albania, yang mereka itu sebetulnya sangat butuh, sangat berharap bila ma'rifati alfibain Islam, yang sangat ingin tahu alif ba'nya Islam secara prioritas satu persatu, pada akhirnya menjadi tidak tertarik kepada Islam karena sibuk urusan jenggot dan niqab, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Artinya jenggot, niqab itu nanti setelah tauhid ya, setelah fardu ain, setelah memahami hukum Islam, itu baru keutamaan-keutamaan itu disampaikan. Jangan sampai orang akhirnya jadi takut, tidak jadi masuk Islam karena persoalan-persoalan yang sifatnya khilafiyah. Sebetulnya poinnya di situ. Demikian beliau menyatakan, namazij li fiqhi al-awlawiyyat wa fiqhun rahab wa majaluhu wasi'. Terus menerus kita berusaha untuk menghadirkan inti, menghadirkan substansi daripada formalitas al-syakl wal-kaif al-kam, kualitas dibandingkan kuantitas, wal-kabir al-saghir, perhatian kepada hal-hal yang besar sebelum hal-hal yang kecil, wal-daruri al-haji, hal-hal yang penting daripada hal-hal yang harus, wal-haji al-tahsini, hal-hal yang mendahulukan hal-hal yang harus daripada hal-hal yang penghias atau tambahan, wal qat'i ala dhanni, mendahulukan yang qat'i, yang pasti, ala dhanni, atas hal-hal yang sifatnya dugaan, wad da'im ala tari, mendahulukan yang abadi, yang selalu harus ada daripada yang sewaktu-waktu atau kasuistis, wal waqi' alal muftarad, yang realistis daripada hanya yang perkiraan, wal muttafaq alaihi alal mukhtalaf fihi, dan mendahulukan yang disepakati daripada yang diperselisihkan. Demikian para sahabat semua yang dimuliakan Allah, intinya adalah kita berusaha memahami agama ini dengan sebaik-baiknya, bijak dalam melihat perimbangan antara kemaslahatan yang satu dengan yang lainnya, meninggalkan kemafsadatan yang satu dengan yang lainnya, berusaha untuk mengambil prioritas. Semua ini bagian dari usaha kita untuk mewujudkan ya keberagamaan yang baik, akhlak-akhlak Islam yang baik, menghadirkan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ada hal-hal yang tidak tepat, saya mohon maaf, dan jazakumullah khairan atas semua kesediaan para hadirin untuk mengikuti kajian pada kesempatan ini. Selengkapnya bisa kita baca dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya
Dr. Yusuf Al-Qardawi. Demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.